lagi ngejar pesawat. Bebe. Bang. Hai guys, kita ada di pesawat. Penumpang yang terhormat, untuk alasan keselamatan. Dan karena gue belum tidur, mata merah banget. Gila merah banget, Bay. Terus kantong matanya parah banget. Apa kabar aku? Wow. Kita 70% mau kewi kantong mata. Nah, kalau Kim, gue bibir semua. Jadi aku udah siapin masker dan juga penutup mata. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Jalan. Emite. Semuanya. Ya, apa lagi? Sudah semua? Mana belum? Lagi Manado dan tadi disambut sama Felicia di Manado juga. Thank you for coming. I love you. Sarangnya. Jadi tujuannya hari ini adalah untuk naik rumah baru, untuk naik kos-kosan di Tataran. Thank God. Puji Tuhan. Akhirnya kos-kosannya udah resmi mau dibuka. Oke. Okay? Kalau gitu ikutin vlognya aku terus ya. Let's go. Dan kita udah langsung mau pergi ke Tataran, kos-kosan. Kos-kosannya namanya apaan karena di jadinya? FA. Betulan. Jadi dari kos-kosan ini dibangun sampai sekarang. Kita belum tahu. Aku tuh belum pernah lihat yang ngontrol selalu mami. Aku belum pernah pulang, belum pernah lihat dan sekarang baru mau kayak naik rumah barunya. Terus mereka nggak mau ngasih tahu aku gitu, kalau ngasih foto atau apa tuh pasti potong-potong doang. Karena katanya mau bikin kanan kelong bukit doa mahamu. Oke, coba kita lihat ya. Kita lagi lewatin bukit doa tuh, take a look. Bukit doa di sana. Ngambil stock shotnya susah ya guys, soalnya kakak saya ini pembalap. Uish. Ini pasar ekstrim nih, pasarnya Tomohon yang ada di dalam sana. Jadi itu pasar ekstrim gitu. Jadi di dalam pasar sana itu ada banyak pokoknya jual makanan-makanan yang ekstrim lah, kalian pasti tahu. Itu di pasar. Mangga. What? Mangga. Masuk dalam gangnya. Itu danau Tondano di situ ya? Itu danau Tondano di situ.
ada malaikat datang ke kaki. Terang ya, malaikatnya. Oh, iya. Malaikat. Iya, enggak. Itu memang ada backing bagi tuh? Iya. Ada backing for orang kok? Iya. Memang hari itu dia pelambang, Kak. Betul. Malaikat betul. Ini Felicia Julista. Malaikat kecil kan. Keren. Sehat om, sehat siap, om. Siap, sehat om. Siap. Ketemu lagi ya? Ketemu lagi om. Siap. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai si Kehito, angkel lagi Kehito Tunasania. Angkel lagi dia, mau angkel lagi. Mana mana, angkat lagi yang gendong lagi. Lagi, yeay. Oh sayang. Sayang. Sayang ya. This is my house, and then padangan ini. Tuh. Pemandangannya gini guys, pemandangannya super. Oh my god, dan di sana tuh Danau Tondano. Sudah sana. Ah, thanks God. Nathan. Nathan Kang Nathania. Nathan. Jadi ini master bedroomnya ya, guys. Ini kata Mami udah enggak perlu pakai AC karena super dingin banget gitu. Terus jadi ini rumahnya dibangun sama si ibu Novita Tumbu Isang. Kamar mandinya guys. OMG. OMG. Halo. Pantesan ya ibu Novita betah sekali. Udah mau 2 bulan di Tataren gak pulang-pulang. Nih udah disiapin makanan juga. Jadi mereka lagi pada ada di sana. By the way, this is my outfit. Oh ini, kenapa sayang? Nathania, why? Oh coy. Baba duntut, baba duntut, baba duntut. Bo, lepas tas ya Bapak Kim. Tunggu mau lepas tas. Bilang cepat. Nathania. Nathania. Tuh ada yang habis siap tiga jari, mana jarinya? Mana jari? Oh itu. Mana jari Kim? Oh ini sih habis siap tiga jari. Hey, mukanya bahagia banget. Rage. Kami sungguh-sungguh percaya ibadah syukur ini tertabis hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Disilakan duduk. Kasih Tuhan. Mungkin atau di tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini, sehingga 99% tempat ini boleh ditinggali. Dan memang setelah bangunan ini jadi sudah diibadahkan. Silakan.
warga kos-kosan. Warga kos-kosan ya guys. Nah, jadi ini kamarnya. Ya di sana saya guys. Dan aku sekarang mau ke sana. Let's go. Ini ruang tamunya. Dingin banget. Kayak ini mah enggak perlu pakai kipas, enggak perlu pakai AC. Di sini dapurnya dan di sini kamar mandinya. Sini kamar mandinya buat yang enggak kamar mandi dalam. Nah, ini yang ada kamar mandi dalamnya. Luas ya, guys. Ini pokoknya ada kamar mandinya lah ya. Tuh, ada kamar mandi dalamnya. Gede ya, bayi? Iya. Luas banget, enak banget ini. Jadi aku izin gitu masuk ke kamar mereka buat ngeliatin contoh kalian tipe-tipe kamar yang Yoi bro. Nah, oh dulu ngekos di tempat Mami nakal gak dulu? Wih, Opa Edi, tambah muda deh. Edi, Opa Edi itu kakaknya Opa aku. Halo. Oh,
nanya Kimberly adanya siapa, aslinya Kimberly adanya dia. Nih Ninda, kedua si bocah gendeng itu. Bocah gendeng itu. Baru yang ketiga ini Matthew. Hihi. Hitonya gak ikutan diskotana karena dianya lagi sakit tiba-tiba. Kacian dia. Sayang. Hei. Udah sehatan belum? Hah? Terus yang ini kita gak ikutan. Lau kalau lau ngapa gak ikutan? Gantuk ya, Pak ya? Enak banget ini sumpahnya. Iya ya Allah. Mager banget ini. Iya, jadi dia datang ke tetaran, tidur doang, Bro. Numpang tidur doang, Bro. Numpang molor. Numpang molor, Bro. Luar biasa. Enak banget sumpah. Jadi nanti kita bakalan tidur semuanya di sini rame-rame. Bangun dia. Udah gila, aku udah lepek parah. Poniku udah lepek banget, udah gak berbentuk, woy. Sumpah udah kayak anime gitu. Ini Oma. Oma! Mana Oma, mana? Oh, nyapa dia? Iya. Maka mau minum obat. Dion, belum minum obat? Oke, guys, jadi diskotanya udah, diskotanya selesai. Acaranya juga udah selesai. Tadi udah ngeladenin banyak sekali orang yang datang. Terima kasih guys. Acaranya udah selesai dan aku udah lepek. Udah mau mandi terus mau istirahat karena besok flight pagi mau balik ke Jakarta dan balik ke Ciraos untuk syuting. Jadinya ya udah deh. Nanti kita lanjut lagi vlognya besok. Berendam dulu karena di tataran sini so ini indah. Kenapa? Karena aku mau berendam di sini karena di tataran itu airnya air panas, jadi nggak ada air dingin. Justru kalau air dingin terus nampung, tapi kalau air aslinya itu udah air panas. Jadi aku mau berendam di kamar mandi. Iyalah di kamar mandi. Sudah deh, oke, see you tomorrow morning. We are going back. Bye bye. Thank you so much, Scarlett. Thank you. Natania dada yo. Dada kiss bye sunja orang. Mwah. Mwah. Dada. 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 Hey, jagoan. Dadah. Hei, pura-pura tulis deh. Dadah. Dah, Oma. Dadah. Kanela. Dadah. Air. Woi, deh, nama dia tuh bintang utama. Dadah, Mai di bumi ya, Pak. Oi, sama Piggy. Dadah, Sweetly. Hai, dadah. Dadah, Manuri. Dadah, Kanela. Dadah. Dah. Dah, Ibu. Bye, dadah. Dadah, Natania, sunulang.
Dadah Natania. Dah. Dadah Oma, dadah Pak Roy. Dadah. Bye bye Jonita. Siapa lagi? Dah. Sedih tadi. Ini kita mau cek ini Pak. Nanti katanya berapa? Iya nih, mau berangkat kita dadah. Oh, Pak. Ada gimana sih? Oh, eh. Sudah tahun nggak sedih. Air mata lagi. Bye bye, see you again. Kalau pada mau ngekol. Udah penuh sih, tapi nanti kalau ada kamar kosongnya bikin lagi ya guys. Bikinnya itu jalan apa ini? Udah jalan apa ini? Jalan putar dua. Tataran. Ih, tataran gimana maksud? Tahu? Oh, udah lupa putar. Iyalah itu. Oh iyalah. Kacit ini maksud gua kobong PC. Itu yang gua suka mangap-mangap ngatanya gua bawa tai kuda. Sini. Kebun padi. Kebun padi tuh kebun PC, kobong PC. PC itu padi. PC itu becek. Becek tuh kebun becek. Baik. Udah di pondok gini ya. Nih kemarin kita jalan kecil, nah ini jalan agak besarnya. Weh. Mana tuh bemo eh? Mana bemo? Mana? Ya terlambat kok sekarang udah sepuluh. Kanan ini. Oh sana tuh benteng. Mana benteng? Buka kanan tuh kaca. Di situ ada Hermano sih. Tadinya aku mau ke sana, benteng-benteng Takeshi ya. Satu wisang le ada di situ. Benteng apa, Dek? Dek? Muraya. Benteng Muraya tuh. Muraya, tapi enggak keburu, guys. Udah keburu. Ya. Oke, okay, sudah ya. Bakalan kangen lihat jalan kayak gini dong. Suka banget dah. Soalnya banyak betul. Pokok. Di sini banyak. Oh, enggak ya. Lewat Goa Jepang. Wih, kita mau lewatin Goa Jepang. Gimana? Pelan-pelan. Oh, ini nih. Ya, Goa. Bentar ya. Oh, ini Goa-Goa nih tuh. Wow. Ih, Goa-Goa Jepang jadi. Terus jadi apa, Kak? Enggak tahu. Itu Goa-Goa. So, habis, Kak. Ada. Oh ini goa-goa semua guys. Tuh goa. Tuh. Wih. Ini kayaknya aku gak bakalan bisa nyetir di sini deh. Sorong lagi. Kacit. Jadi gimana Kacit? Bawa apa itu Kak? Paniki. Paniki. Aku tuh kangen banget tau lihat yang pohon-pohon kayak gini. Enak banget parah. Tapi kalau pagi sih enak. Malam coba. Ya, spooky. Gak ada lampu. Gak ada lampu. Gak ada. Wow. Wow. Gue sih nggak berani ya. Keren. Keren banget. Mana ada gunungnya lagi di situ. Jembatannya panjang banget, tapi agak ngeri ya. Itu bisa dijalanin Kak. Sumpah ini bisa orang jalan. Terus foto di situ gitu. Keren banget. Keren banget. Tapi karena kita mepet super per, jadi kita nggak ada mampir. Kemarin cuma sempat foto kayak gitu doang, terus nggak bisa pergi ke destinasi wisata yang keren banget di sini. Karena ini jadi pesawat. Karena yang ini udah harus balik ke langit. Kalau yang ini udah harus balik ke Ciraos. Iya, anak langit. This is. Okay.
kita udah sampai di bandara dan nanti pasti di situ bakalan ramai lagi karena ada Felicia Adik juga dan ada saudara-saudara aku yang belum sempat ketemu sama aku. Jadi ngevlog Dada sama Indahnya sekarang aja. Dada Indah, semangat susterku. Fighting. Dia suka nonton drama Korea loh. Iya, iya ya. Dah, Kak Randy.